Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam pertandingan juga ini kami mendapatkan poin 3. Jujur aja saya agak sedikit nervous dalam pertandingan karena kita menggunakan stadion baru. Tentunya seluruh pemain juga beradaptasi, penonton banyak, alhamdulillah dengan kehadiran penonton pemain justru termotivasi untuk bisa meraih poin 3. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari kita datang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awal pertandingan pertama di stadion yang baru kita dapat hasil yang maksimal. Ini adalah apa? Hasil yang baik, apa yang bagus untuk kita. Semoga kedepannya Mandala menjadi stadion yang akan terbaru. Terima kasih. Salam. Coach, secara teknis apa kunci kemenangan di pertandingan hari ini? Ya, yang jelas anak-anak tadi melakukan banyak pressing terutama di babak-babak pertama. Karena memang di dalam persiapan kami latihan selalu menekankan kepada early pressing after losing the ball. Ketika pemain kehilangan bola secepat mungkin melakukan pressing terutama di daerah tengah dan depan. Lihat Loko sangat maksimal berkali-kali ketika mereka kami pressing. Mereka hanya satu tujuan, mereka hanya lompat. Itu yang memudahkan kami untuk menampungkan duel. Coach, ini berarti lega ya coach ya sudah melewati tadi nervous yang sakral. Pertandingan yang sakral menurut saya karena kalau kita tidak poin maksimal mungkin banyak komentar di stadion baru kita nggak menang itu kan juga menjadi pemikiran. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan stadion ini membawa buat kami semua. Amin. Terus meskipun itu yang kekurangan dari tim apa? Pasti selalu akan ada evaluasi.